seluruh sahabat subscriber di YouTube kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mengenalkan bagaimana cara membuat vas untuk bunga yang bisa ditempatkan di pinggir jalan atau pot kreatif untuk penggunaan hiasan bunga multiguna. Selain dia juga bisa digunakan sebagai pot bunga, hiasan bunga, bisa juga untuk menempatkan tiang umbul-umbul atau bendera di saat perayaan hari kemerdekaan. Pot ini sangat berguna sekali untuk mempercantik lingkungan di sekitar lingkungan Anda, dan bahan-bahannya pun sangat mudah dicari di sekitar kita karena di sini komposisinya bisa menggunakan bambu, kawat strimin, kawat kecil, semen, pasir yang nanti akan bentuk maketnya menjadi sebuah model, di mana model itu kita rancang dari awal sedemikian rupa sesuai dengan naluri seni kita dalam penggunaan hiasan lingkungan kita. Vas ini sangat mudah sekali dibikin oleh rekan-rekan semua, seperti yang kita tampilkan dalam gambar ini. Betapa bahan-bahan yang sangat mudah sekali dicari, rangkaian bambu di mana lingkungan kita masih banyak bambu-bambu potongan yang bisa kita gunakan, kita rangkai, kita jadikan maket, kita bentuk polanya di awal. Setelah polanya terbentuk, baru kita mainkan penempelan adonan semen pasir. Tentunya pembuatan maket ini membutuhkan sebuah naluri seni dari seorang pembikinnya. Makanya sebelum membikin, setidaknya kita harus membangkitkan naluri seni untuk bisa kita membuat model yang akan kita bangun untuk jadi pot yang lebih indah sebagai materi dasar sebelum nanti akan diberikan dia hiasan bunga-bungaan atau pohon-pohonan yang nantinya akan lebih mempercantik dan memperhidupkan suasana dari si pot tadi. Ini salah satu bentuk kreativitas yang bisa kita lakukan dengan biaya yang cukup murah, biaya yang cukup sederhana, namun bisa digunakan untuk manfaat mempercantik lingkungan di sekitar kita.